Kembali lagi di Opinion, kali ini kita lanjut nih untuk ngomongin tentang Perpu Ormas yang udah kita bahas di segmen 1 tadi. Iya, dan sekarang kita kedatangan tamu, pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Yes, a.k.a. Bang Anin ya. Biar kita kayak temenan aja. Jadi Bang Anin ini kalau kalian sempat lihat di beberapa media, sekarang dia lagi concern nih ngomongin tentang Perpu Ormas ini, tapi dari angle yang apa ya? Menolak lah Bang ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Karena dianggap mencederai demokrasi, bukan begitu yes, Bang? Betul, betul. Ini kita kayak naik angkot ya. Gimana Bang? Iya, yeah, yang jelas gini, pada prinsipnya sama seperti apa? Seperti banyak pihak ya, kita pasti nolak yang namanya ormas atau organisasi atau kelompok, grup yang tidak bersepakat dengan Pancasila. Karena Pancasila itu ya konsensus atau kesepakatan kita bareng sebagai bangsa, itu sudah final. Jadi Pancasila itu final, kalau ada yang mengganggu Pancasila tentu kita sebagai anak muda tentu menolak. Nah tetapi cara untuk menangani mereka-mereka yang tidak bersepakat dengan Pancasila, jangan sampai menciderai Pancasila itu sendiri. Okay. Perpu Ormas ini bagi gua nih itu dan bagi pemuda Muhammadiyah itu justru menciderai demokrasi, menciderai Pancasila itu sendiri. Apa? Dia mengabaikan dialog. Nah, karena kan tradisi dialog ini adalah bagian dari nilai-nilai Pancasila, terutama Pancasila ke-4 ya. Nah, dialog yang paling objektif itu kan salah satunya secara hukum ya melalui pengadilan. Yeah, nah, yeah. Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 itu mengabaikan proses pengadilan. Nah, itu yang kemudian kita tidak bersepakat. Nah, jadi jangan sampai kemudian niat kita baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik. Maksud kami adalah niat pemerintah nih baik nih. Okay. Tapi kemudian caranya, prosedurnya itu justru melahirkan keburukan. Nah, itu yang berbahaya. Apalagi gini loh. Okay. Lo gua ya anak muda, Pange, Imam, itu kan kalau ada yang unik kemudian makin ditekan, itu adrenalinnya itu semakin kencang. Gitu ya. Nah, kelompok-kelompok radikal itu kalau kemudian dia apa di misalnya disudutkan dengan berbagai cara segala macam, itu justru mereka bisa mengkonsolidasikan diri. Giro nah, maka giroh itu apa? Semangatnya semangat, gitu. Ya. Jadi dia merasa tersudutkan. Nah, ini ada ruang perlawanan. Nah, itu justru bahaya. Mereka bisa makin besar. Nah, jadi api memang nggak bisa dilawan dengan api gitu loh ya. Betul. Nah, pertanyaannya gini. Salah satu alasan yang sering dikemukakan kenapa Perpu Ormas penting karena situasi yang maksa dan genting. Pertanyaannya adalah memangnya segenting itu? Nah, itu dia. Nah, makanya kemudian tafsir kegentingan itu jangan jadi monopoli tertentu. Nanti berbahaya loh. Bisa saja misalnya Perpu Ormas ini itu tidak digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan anti demokrasi gitu ya. Tapi nanti pada periode berikutnya jangan-jangan ada yang mau menggunakan ini untuk cara-cara begitu, menduplikasi. Karena itu kesepakatan kita bersama. Jadi Pancasila itu jangan jadi pidato doang, jangan jadi kalau anak muda bilang tuh jangan ngemeng doang. Jadi Pancasila itu harus dipraktekkan kira-kira gitu. Oh iya, Pancasila jangan ngemeng doang, harus dihidupin. Jadi memang the only way untuk men-solve masalah soal potensi bahaya. The way itu apa? Satu-satunya cara. Maklum Bang, anak lu. Satu-satunya cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini menurut Bang Daniel memang dengan dialog, enggak ada jalan lain selain cara itu. The only way. Jadi kita apa itu Bang Daniel? Dialog dan kalau udah mentok ya harus lewat hukum. Betul. Ya. Jadi kan gini, dialog kemudian proses hukum. Nah, hukum itu adalah cara yang paling objektif. Betul. Satu pertanyaan terakhir Bang, apa sih yang membuat Bang Daniel merasa Indonesia banget? Nah, merasa Indonesia, gue lahir di Indonesia, gue hidup di Indonesia, maka gue pun harus mati di Indonesia, kira-kira begitu. Mantap. Dan gue emang tampangnya Indonesia, Batak banget ya, gak ada yang lain. Sama gue. Oke, Bang Daniel, thank you banget udah join kita di Opinion. Jangan kemana-mana, kita akan sedang kembali. Hai, pemirsa Opinion. Sekarang gue lagi ada di Monas.
Gue pengen nanya sama orang-orang di sini, kira-kira apa sih makna merdeka buat mereka? Dan kira-kira mereka kenal nggak ya sama para pahlawan di Uang Yang Baru? Yuk, kita lihat. Sekarang kita tanyain, kira-kira pada tahu nggak sih makna merdeka apa? Dan kenal nggak pahlawan-pahlawan di Uang Yang Baru? Yuk, kita tanyain langsung. Hai. Hai. Namanya siapa? Aku Alma. Aku Nada. Kira-kira apa sih makna merdeka buat kalian? Merdeka itu rakyat bisa hidup makmur dan apa ya, mendapatkan haknya secara utuh. Kalau lo? Kalau aku, merdeka itu pemerintahnya bebas dari korupsi deh. Oke, mantep. Kira-kira kenal nggak siapa aja pahlawan di Uang Yang Baru? Waduh, di Uang Baru 100.000 nah, itu ada Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta. Ya, pasti. Ya. Terus? Uang 50.000 ya? Iya. Itu ada Insinyur Haji Juanda. Wih. Kalau 20.000? 20.000 siapa ya? Taunya uang yang lama nih. 10.000. Iya, kalau 10.000, 10.000. 10.000 itu depannya dari S. Ya udah deh. Thank you ya. Iya. Hai, gue ganggu bentar ya. Oh iya. Namanya siapa? Noval. Kalau lo? Dana. Hilda. Kira-kira apa sih makna merdeka buat kalian? Kalau menurut aku, makna merdeka itu bebas dari penjajahan. Iya, sama sih, bebas dari penjajahan dari dalam ataupun luar negeri. Gue kayak bebas macet, bebas korupsi, bebas banjir, bebas semua. Pokoknya bebas dari semua gangguan ya. Nah, gue juga pengen nanya lagi yang lain. Kenal nggak siapa aja pahlawan di Uang Yang Baru? Yang baru Soekarno Hatta. Iya, paling itu aja. Gara-gara paling gede aja jumlahnya kan. Kalau yang lain, yang kalau itu kan 100.000, kalau uang 50.000 siapa? 50.000 kurang tahu. Enggak tahu. Emang lo enggak punya 50.000an di dompet? Ada. Kalau 20.000an? 20.000. Idam Khalid. Idam Khalid. Oke. 10.000? Francisca Siepo. 5.000? Jadul lo. Ya udah oke. Thank you. Hai, gue ganggu bentar ya foto-fotonya. Namanya siapa? Ilham. Kalau lo? Sania. Lo berdua, apa sih makna merdeka buat kalian? Itu perjuangan kalau menurut aku. Karena susah banget buat dapetin merdeka itu, apalagi Indonesia. Kalau menurut gue, kemerdekaan itu adalah ketika semua rakyat Indonesia merasakan kesejahteraan yang sama, keadilan yang sama, kesempurnaan, kenyamanan. Kalau pahlawan di Uang Yang Baru, pada kenal nggak siapa aja? Soekarno Hatta. Itu udah pasti. Orang tahu Soekarno Hatta doang emang ya? Sama 10.000, Francisca Siepo. Oh, selain itu? Kalau yang duit lama itu 5.000, itu Tuan Kliman Bonjo, benar? Iya, benar. Kalau yang baru nggak ada yang tahu lagi? Baru kalau nggak salah, MH Tamrin nggak salah. Itu yang berapa tuh? Ah, nggak tahu. Kalau nggak salah sih. Iya, udah. Oke, okay, thank you ya. Iya. Yeah. Itu tadi, makna merdeka bagi anggota masyarakat. Memang tiap orang punya makna yang berbeda-beda soal apa itu merdeka. Kalau buat gua, merdeka itu setara di mata hukum dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana kalau menurut lo?